Assalamualaikum korang. Hai, sama aku Lihi Motovlog. Alright, hari ni aku ride malam. Ada high sikit nak keluar. Biasa, aku rekod pun macam pasal live aku je. Video nak kata special tak special sangat. Member aku lah, dia baik hati pula. Dia baik hati nak bagi pinjam motor Honda RS dia. Jadi bukan senang nak dapat orang sponsor motor ni. Bagi kita pinjam sekejap. Dan motor dia pun tak adalah lama sangat, baru je tahun ni beli. Nak kata baru tak baru, lama tak lama lah. Kata baru jugalah tahun ni juga lah. Hey bang, seat plastik tak buka ada punya seat tu. Plastik kat seat dia. Oh, kau wheelie terus. Ini memang kerja racun orang ni, bahaya ni. Motor dia semua full standard eh, tak ada tukar apa-apa lagi. Aku harap korang nampak lah, aku rekod malam ni, tak tahu lah. Tak feel like bang ni. Roundabout dia besar, no comment. Aku kena banyak rekod video tau. Ada masa aku rekod, ada masa aku rekod. Curi-curi masa lah, supaya senang aku nak edit. Adalah aku sebelum ni jadi lambat sangat sebab aku rekod video saat, macam hari ni aku nak post video. Hari ni juga aku buat video. Ha, nanti yang macam bila tak ada masa lah susah. Video yang standby untuk yang minggu depan tak ada. Tak buat macam orang lain. Jadi aku kena buat macam orang lain juga standby. Jadi motor RS. Huh. Tapi raga tak ada, susah aku buat barang ni. Pisang ah. Bolah. Oh, 10,000 jalan. Alright. Sorry guys, aku dah lama tak buat motor berkelas ni. Ha, jadi pam-pam je lah. Pas sengguk-sengguk ke apa ke. Asyik man, kasih pinjam. Pas sengguk oi. Pas sengguk oi. Motor orang tak pandai buat laju. Owner ni ada bercakap. Member aku ni lah. Dia punya engine dia tu ada bunyi macam kapal sikit dia kata. Tak tahu kenapa. Jadi yang tu lagi aku buat bagi korang dengar. Jadi gagap sikit nak awak motor ni. Sebab dah lama kan. Oh, kita bawa motor clash. Kena pula motor dash aku tu 4 gear je. Ini sampai 5. Rasa macam ganjil lah. Sampai 5 lah, sampai 6 awak. Lupa motor RS sampai 6. Dengar tu bunyi dia. Aku pun tak berani nak lenjan kan. Sedap entah RS ni. Kenapa lah aku tak ambil RS. Tapi itulah bila nampak komplain ni lah, member aku dapat. Dapat engine yang berbunyi ni. Cakapan bila bawa okey lah aku dengar. Oh, tak ada bunyi je bila berhenti je bunyi. Apa hal eh?
Ya, aku bawa barang masuk poket tu. Harap-harap tak terbang lah. Aku tak tahu lah kenapa eh. Owner dia tak pakai box. Kau boleh nampak. Dan dia punya ni. Gear tempat tu, nak tukar gear pun memang berbunyi ah macam betul dash. Dia FZ pula. RS ni oh sedap bagi aku. Cuma seat dia. Seat dia. Motor dia agak tinggi, lebih kurang macam FZ ke. Dia enam naik bukit je ni sedap lah. Naik bukit macam ni pakai Giana pun sedap. Power lah. Tapi enjin lah masalah. Minyak full. Tapi sayang lah enjin tu. Bila kau aku berhenti kat filet tadi pun dengar bunyi. Apa hal lah. Kalau korang boleh dengar lah, nanti aku rekod yang bunyi tu. Kenapa ada bunyi bunyi macam bunyi kapal? Padahal aku bunyi macam bunyi belaga tau. Tak tahu lah. Nak kata normal. No comment, aku tak berani. Bukan, aku tak guna RS, aku tak berani cakap. Nampak? Tak berani cakap. Tu je aku cakap. Itu je aku mampu. Tak berani cakap. Sebab aku tak guna RS. Aku tak biasa sangat. Aku sekolah tak barang tau kat raga. Masalah tak ada barang. Tak ada raga. Jadi tak selesa pula. Rasa macam janggal lah. Apa ni Zolin? Apa ni Lin? Bawa motor. 80 je. RS kot. Ya, nak bawa untuk orang kau motor aku. siapa-siapa yang tengok video ni yang pengguna RS, kau boleh komen kat bawah tau. Kenapa dia punya ada bunyi sikit dekat head dia. Aku pun tak tahu lah. Head ke pelak-pelak tapi ada bunyi. Bunyi dia macam susah. Nak kena berhenti tak? Nak kena berhenti korang dengar sendiri. Dengar raga je. Tak ada. Pisang. Apalah. Bismillah. Aku menyulung macam ada motor. Ha, betul lah ada motor. Dia punca owner buang raga ni sebab apa eh? Skru longgar, hilang. Aku pun dah hilang lah satu. Kat belah tengah tu. Oh, memang pisang lah ceritanya. Tapi RS memang oh, sedap. Ada kick. Ada kick lah. Nak mana? Kat mana nak buat ni? First time lah. Antara banyak, antara banyak-banyak video kan. Ha, ni ada motor lain aku naik. Alright.
Korang boleh dengar sendiri lah bunyi dia. Kau dengar? Faham tu? Siapa-siapa yang guna RS, tolong komen kenapa bunyi enjin tu.